Wan. Tinggalkan. Ngambil apa, Wan? Ngambil apa dulu barusan? Minum. Minum. Oh, teh putih itu ya. Aya paket, Nak. Aya dua, nya dua. Nah, paket naon eta teh? Hordeng. Hordeng. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin akan takut juga. Mana itu paketnya, lihat? Paket untuk ibu. Meluncur Garut, meluncur Cianjur ya, Pin? Emang biasa ditaruh di sana, di rumah, di warung, di Aki Dedung? Udah biasa ditaruh di sana? Oh sih, kalau ke rumah emang betul-betul gak nyampe ya? Paketnya gak nyampe? Gak nyampe, pemirsa. Kevin, paket naon? Hordeng. Hordeng, anu si mama? Oh, di dia, di eta, di si mana, di warung? Oh, yang kayak tengah. Oh, jadi, paket hordeng juga untuk ke Cianjur itu di alamatnya pakai alamat Garut, pemirsa. Gak nyampe ke kampungnya mereka ini, paket-paket. Jadi harus dijemput ke daerah Garut nih. Oh. Salah jam sabaraha? Masuk barang jam lu ke pasar. Ah, setengah opat ke pasar meureunan? Jam opat? Iraha sing sok. Iraha ke sekolah jam opat. Pernah jam tilu ke bige. Iraha jam tilu naon ngawadu. Nyaan. Sekolah. Bari nutur ke nuka pasar. Tapi ngiring hala ke pasar. Oh, ngiring hala ke pasar. Tapi mah abi mah tong ngiring. Anu ngiring hala ke pasar mana? Iya. Di Wi-Fi. 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 Jadi pemirsa nih, ini pernah berangkat jam 3, ini pernah berangkat jam 4, ini pernah berangkat jam setengah 4. Oh, Eca jam seberat di rumah? Jam 4? Setengah 4, ini rata-rata setengah 4, Eca karena paling jauh. Jadi begitu pemirsa nih. Jadi kita ngobrol sama anak-anak, kalau ikut ke pasar itu jam setengah 4. Jam setengah 4, jam 3 katanya. Kalau ini berangkat dari rumahnya itu sekitar, lamun ke pasar sekitar jam seberat, Eca? Jam berapa? Jam 3 subuh pemirsa dari pasarnya nih. Kalau mau ngikut ke pasar dulu sebelum ke sekolah jam 3. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, asli itu jam sakit tuh. Bener? Bener? Wan? Asli? Ya, lamun jam 3 sok tidur kan antar awi. Oh, geus teu ingetin. Iya, ini jam 3. Jam 3 mereka udah ikut ke pasar. Hah? Setengah 3 geus berangkat. Geus gugah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, karena saking jauhnya pemirsa. Allahu Akbar. Tapi nanti makan-makan dulu di rumah Pak RT-nya. Semua. Tuh, udah ada tamu tuh. Pemirsa, jadi kita mulai jalan nih sekitar, kalau kayak gini mungkin sekitar setengah jam lebih lah, satu jaman, karena kita emang pelan ini segini. Kebetulan anak-anak itu ada cuma 4 orang, pemirsa tuh lihat ke depan. Setiap hari nyampe ke sini, bahkan ada yang katanya kalau mau ke pasar itu jam setengah 3 sore, setengah 3 subuh itu udah berangkat dari rumahnya. Kalau ke pasar. Yo Awi anter Wi, mau ngambil paket dulu itu. Kali itu ke teman-teman itu, itu kasih Kang ya, Kang Ulum. Hah? Bisa ada salah satu anak yang mau ngambil paket yang milik ibunya. Paketnya itu dikirim ke Garut untuk ke Cianjur. Jadi ke Cianjur itu tukang paket nggak sanggup, makanya ditaruh di kampung terakhir yang ada di Garut. Dan rutenya ke sini, Allahu Akbar. Tapi sok nyampe paket kah itu, Cak? Ke rumah? Nggak nyampe, pemirsa katanya. Jadi paket itu nggak nyampe ke rumahnya, harus ke Garut. Aduh pemirsa,
kita mau ngambil, ngantar dulu anak ngambil paket di salah satu kampung yang paling dekat dengan tempat tinggal mereka. Masih di Garut. Rumah mereka itu adanya di Cianjur. Yang namanya anak kecil, dimanapun mereka berada dan lokasinya seperti apapun, mereka tetap aja lihat, bermain, bercanda itu sampai jatuh. Ya Allah. Hanya untuk paket aja harus dititip di Garut untuk ke Cianjur, pemirsa. Karena saking memang rumah mereka berada di pelosok, di perkampungan. Ayo paket, nak. Ayo, dua. Nah, paket naon eta teh? Hordeng. Paketnya udah dapat, lanjut kita perjalanan sesungguhnya sekarang. Melewati beberapa curam juga. Dan yang paling ekstrim itu melewati jembatan, pemirsa. Mana itu paketnya, lihat? Iya. Paket. Untuk ibu. Iya. Meluncur Garut. Meluncur Cianjur ya, Pin? Iya. Emang biasa ditaruh di sana, di rumah? Di warung? Dung. Di akhir hidung? Udah biasa ditaruh di sana? Iya. Oh, sih. Kalau ke rumah emang betul-betul gak nyampe ya? Paketnya gak nyampe? Gak nyampe, pemirsa. Paket ke rumahnya karena memang jalannya seperti ini. Nah, dari sini kita mulai perjalanan ekstrim juga menuju rumahnya Kevin, Reza, siapa lagi? Irwan sama Salsa, pemirsa. Si empat sekawan ini pokoknya mereka saling tunggu. Berangkat dari sekolah, berangkat dari rumah sekitar 4:30 ya. 4:30 subuh, pemirsa. Ngambil apa, Wan? Ngambil apa dulu barusan? Minum. Minum? Oh, teh putih itu ya. Spot favorit anak-anak untuk melepas lelah dan mengambil buah. Apa sih? Kersen itu bahasa Indonesia ya? Apa sih bahasa Indonesianya kersen? Tuh. 1, 2, 3, 4. Cherry hutan kayaknya. Udahlah, di sini pasti favorit mereka untuk ngambil. Dan kita coba lihat pemandangan ke depannya ini seperti ini, pemirsa. Bagi kita yang main sih enak ya, 1 hari 2 hari, tapi kalau coba lebih dari 1 bulan tinggal di sini, pengen nangis loh, asli. Ayo, mending ke Wihna. Wihna naik deh tadi kan. Kevin bawa paket dari Garut. Ini ada artis-artis anak Cidarengdeng itu, jadi ini banyak orang yang memang tersentuh dengan kisah perjalanan mereka, Kang. Luar biasa. Dan mereka liburnya itu hari libur sama kalau banjir sungai. Kalau banjir libur ya? Libur. Iya. Nggak ada kompensasi apalagi, kecuali itu aja. Sakit, libur. Banjir, libur. Kevin, takut tuh naik jembatan? Enggak. Luar biasa, udah karena biasa ya. Sudah terbiasa menjadi luar biasa mereka.
Tapi kita nggak tahu teman-teman kita ini bahwa nanti nyebrangnya seperti apa, mungkin akan takut juga. Dari tadi Kevin bawa paket itu pengen buru-buru nyampe rumah, ditungguin sama ibunya katanya Gordon. Ini jadi kurir dadakan nih pemirsa. Alhamdulillah kita sudah nyampe ini ke jembatan. Ini titik paling bawa kan nyebrang, bawa kan muntas. Saya mah duluan, habis penghela iya. Cina masa kelak ibunya. Yuk, apa ya? Nah, warun. Ya. Tapi ya, siapa nanti? Boleh. Bisa kenal. Kita nyebrang duluan, Kang. Ke Pak RT. Osh, Kevin tunggu di sini. Mau naik jembrang di mana? Dek duluan, mau. Dek ke Pak RT duluan. Siap. Ya, nganterkan. Iya, logistik. Cina makan hula. Yuk, duluan, Kang. Izin, boleh? Boleh, boleh. Ayo, duluan. Saya kan? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu saya udah berapa kali main sini, nggak ada bosennya dengan kondisi melihat anak-anak. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini gimana nih? Alhamdulillah udah setengah jalan kita. Udah sana aja lah. Biarkan mereka menikmati suasana. Saya mau silaturahmi dulu ke Pak RT. Anak-anak dan tim masih di belakang kita, mempersiapkan peralatannya untuk dokumentasi dan apalah. Kita mau jalan aja. Saya mau rehat dulu di Pak RT. Alhamdulillah nyampe kita sudah di Cianjur. Anak-anak melewati ini untuk melewati Garut sama Cianjur pemirsa, dan Allahu Akbar, capek banget. Kita lanjut aja di atas ya.